Dan memang aku kasar ya. Tok. Aku beli skincare itu mahal banget, katanya bisa ngilangin jerawat, katanya bisa gini. Tapi kok satu lagi kesalahan parah sobat beauty itu adalah, hey yo sobat online, welcome to my YouTube channel, Pri Diary Imba Denita Sitohang. Teng tere. Oke, kali ini aku bakalan praktekin sambil ngejelasin apa aja yang aku pakai. Dan aku sekarang lagi bersihin wajah sebelum cuci muka. Itu kan di rumah tetap ada debu ya. Kalian lihat nih. Nih ya, nih. Oh my god. Ew. Berbalik gak sih? Ih. Makanya, kalian tuh penting untuk bersihin sebelum cuci muka dulu. Karena muka tuh sekotor itu. Oke, sobat beauty. Aku baru aja selesai cuci muka. Jadi aku mau lap dulu. Oke. Sebelumnya aku mau ngasih tau kalian, aku pakai facial wash apa sih? Tada! Nih, aku udah sampai. Ini udah habis ya. Ini mau untuk botol ketiga lagi. Nah, ini tuh my favorite banget. Soalnya dia ini gak bikin kulit kita tuh kayak ketarik gitu loh. Si Agnes Creamy Wash ini harganya murah banget. Cuman sekitar 14.000 sampai 16.000, tergantung kamu beli di mana. Dan ini tuh ada di manapun. Gak ada di manapun gitu ya. Setelah kering, aku pakai, biasanya aku pakai toner. Apa tonerku? Jadi enggak sih? Ya. Itu deh. Wardah Nature Daily Sweet Balancing Toner. Jadi ini untuk mengembalikan pH kita. Karena kan biasanya kalau kita selesai cuci. Biasanya kalau selesai cuci muka, pH kulit kita itu berubah. Jadi dia pakai toner dulu biar dia ngembaliin pH-nya gitu, sayang. Beauty, sobat beauty. Ya, kalau pakai kapas kan dia nyerapnya di kapas semua. Jadi kita ya langsung di tangan gitu. Bolehin tepuk-tepuk pegangan. Nah, kesalahan kita biasanya adalah kita gosok gitu kasar. Jangan, cukup ditepuk-tepuk aja. Dan memang aku kasar ya. Tok. Jangan lupa juga sampai ke leher-lehernya. Kita tunggu sampai kering, sampai nyerap. Sebelumnya aku toner aku bukan yang ini, tapi yang ini. Dia yang Wardah Acne Derm, yang khusus untuk kulit berjerawat dan oily skin. Dan memang ini aku highly recommended untuk kalian. Tapi memang aku lagi fokus untuk ngehidrasi kulit, jadi aku pakai ini aja. Karena ini tuh ada alkoholnya, jadi aku mau pakai yang kandungan free alkohol gitu guys. Kuncinya sebenarnya kalau kulit kalian berjerawat gitu adalah meminimalisir produk skincare yang kalian gunakan, karena semakin banyak produk yang kalian pakai, semakin besar resiko iritasinya kalau nggak cocok. Itu skincare rutin untuk kulit berjerawat aku ini cukup simple aja, cuman 3 aja sih, yaitu facial wash, toner, sama obat jerawatnya. Apa itu? Oke, Mediclean TR yang warna ungu. Itu termasuk obat keras ya, harus sesuai anjuran dokter. Tapi sebenarnya ini dipasarkan bebas di apotek gitu, kalian bisa dapatin ini di jadi si Mediclean TR ini mengandung clindamycin water, nggak tahu deh apa ini bacanya, nih aku tulis 1,2% dan tretinoinnya 0,025%. Cukup keras sih menurut aku. Jadi sebenarnya aku pakai ini selang-seling, nggak tiap malam gitu. Oh iya, dia tuh dipakainya cuman di malam hari. Kenapa? Karena dia nggak bisa terpapar sinar matahari secara langsung, karena itu akan bikin kulit kalian jadi iritasi. Highly recommended banget untuk kalian. Ya, sebenarnya cocok-cocokan aja sih. Kenapa tadi aku bilang kita tunggu sampai kering pas selesai pakai tonernya itu? Karena ketika tercampur dengan air, dia jadi teriritasi kulitnya gitu. Makanya saat kalian cuci muka, kalau kalian masih pakai toner, kalian tungguin dulu sampai kering, benar-benar kering gitu. Aku tuangin sedikit ke tangan aku, sedikit aja segini udah. Ini untuk mungkin ini pun udah banyak banget. Nah, ditotoin ke tempat yang ada. Sebenarnya ini udah gak ada lagi ya. Aduh, kalau wanita itu kan tiap bulan ini adalah permasalahannya. Nah, biasanya aku bikin di hidung ini.
tekstur hidung. Gak tahu sih dia kayak bikin bagus untuk ngeluarin komedo menurut aku. Kan beberapa orang aku lihat mereka tuh kayak katanya mengelupas, kulitnya memerah. Di aku sama sekali gak ada itu. Ini cukup ditotol-totol aja di tempat yang ada jerawat dan bekasnya. Gitu deh. Aku udah selesai makai si Mediclean-nya ini. Nah, jadi sebenarnya kuncinya kalau kalian memang benar-benar pengen ngehilangin jerawat dan bekasnya, adalah yang pertama, kalian harus cari tahu dulu jerawat kalian itu jenisnya apa. Karena beda jerawat, beda cara pengobatannya. Nah, satu lagi kesalahan para sobat beauty itu adalah, aku pasti sering ngomongnya kayak gini, aku udah beli skincare ini, aku udah beli skincare itu, mahal banget, katanya bisa ngilangin jerawat, katanya bisa gini, tapi kok enggak? Hey, asal kalian tahu, skincare itu bukan mengobati, tapi untuk merawat. Itu bukan obat, gitu loh. Skincare itu untuk merawat kulitmu, bukan untuk mengobatin. Jadi kalau mau benar-benar itu sih menurut aku memang harus pakai obat jerawat atau obat totol gitu. Jangan lupa subscribe channel ini, lalu klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru aku. Like videonya, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya.